Bertemu lagi di channel Neichi Techno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara memisahkan data tempat dan tanggal lahir di Excel. Nah, sebagai contoh, di sini ada data lengkap mengenai tempat dan tanggal lahir. Nah, kita akan mencoba untuk memisahkan data tempat dan tanggal lahirnya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita langsung ke bagian Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sama seperti pada gambar di sini. Nah, di sini ada data tempat dan tanggal lahir. Kemudian kita akan mencoba untuk memisahkan data tempat dan tanggal lahirnya. Di sini ya, menjadi dua sel berbeda gitu. Oke. Langkah pertama adalah menyeleksi atau memblok bagian data yang akan dipisahkannya. Nah, di sini kan ada dua data, yaitu di sel A3 dan A4. Nah, maka kita seleksi seperti ini, bagian sel A3 dan A4-nya. Kemudian pergi ke tab data, di sini tab data, dan pilih text to column. Ini ya, text to column. Oke, kita klik. Nah, di sini di bagian dialog text to column-nya, kita pilih pembatas ini ya, delimited pada step pertama kita. Nah, gitu. Ini ya, delimited. Kita tekan next. Nah, di sini kita pilih objek atau operator yang menjadi pembatasnya. Di sini kan ada tanda koma ya, Garut, tanda koma, kemudian tanggal lahirnya, gitu ya. Nah, jadi di sini kita pilih koma saja. Nah, jadi tanda koma akan menjadi garis pemisahnya, gitu ya. Perhatikan di bagian data preview ini. Oke, setelah itu tekan tombol next. Nah, di sini di bagian step 3, kita pilih sel pertama yang akan dijadikan sebagai lokasi pemisahnya atau lokasi untuk data baru yang sudah dipisahkannya. Di sini kan kalau defaultnya kita ini ya A3 di sini. Nah, kita hapus dan kita pilih di sini B3 sebagai lokasi sel baru untuk data tempat dan tanggal lahir yang akan dipisahkannya, gitu ya. Nah, setelah itu tekan tombol finish di sini, ada tombol finish, oke, di sini ya, finish, oke, kita klik. Nah, kemudian akan ada notifikasi seperti ini. Nah, teman-teman tinggal tekan tombol OK saja, oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Data tempat dan tanggal lahirnya akan terpisah gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk memisahkan data tempat dan tanggal lahir di Excel. Nah, teman-teman bisa mempelajari tutorial ini dalam bentuk artikelnya. Nanti akan saya sertakan pada bagian deskripsi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.